السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا القول. Masih kepada yang berbahagia saudara pengurusi majlis, pengurusi masjid, pengurusi surau serta ahli atas kuasa, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilan, tuan-tuan guru, para ahli ulama yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita memanjatkan syukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat kurniaan yang Allah SWT kurniakan kepada kita malam ini, malam yang ke-25 bagi mereka yang merindui suasana beribadah kepada Allah SWT. Saat-saat akhir hari ini merupakan hari yang boleh nak dikatakan hari yang sedih. Saat-saat ia meninggalkan suasana yang indah. Bagi mereka yang tidak ada perasaan seumpama itu, saat-saat akhir mereka akan rasa seronok yang tak kira. Di mana-mana saja dengan suasana lagu raya, suasana seronok. Bukan seronok nak beribadah, tetapi seronok nak meninggalkan Ramadan dan akan menyambut hari raya. Namun demikian, kita yang seronok berada dalam suasana ibadah ini merasakan inilah peluang yang ada yang perlu kita gunakan dalam tempoh masa 5 hari, 6 hari yang ada ini untuk kita menambah, melipatgandakan amalan kita. Seumpama sahabat-sahabat radhiyallahu anhu ajma'in yang hidup dalam suasana ibadah begitu seronok dengan suasana bulan Ramadan. Ujung-ujung ni mungkin dah tak ada idea lah. Nak tak sure. Semua dah tahu lah. 24 hari, hari-hari untuk guru mengajar kita. Ustaz-ustaz ada cerita lah kita. Malam ni kita santai sikit lah. Nak menyampaikan satu lagu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia cerita dia. Ramadan, satu nasib tak serupa, peluangnya sama, nanti tak berbeza. Ramadan mereka gemilang cemerlang, mukmin berjasa di awal zaman. Ramadan kami malam terbuang, muslim berdosa di akhir zaman. Mereka gembira dengan kedatanganmu, kami gembira dengan pemberianmu. Malam mereka meriah di simbah nur Al-Quran, tapi malam kami muram bertemu denganku. Mereka berlumba mengejar ma'rifat, tapi kami
Lesu diburu nafsu, hati mereka bercahaya di gelap takwa. Jiwa kami gelap di dera dosa, takdir mereka takdir kemenangan. Hadiah mujahadah sebulan Ramadan, takdir kami lesu tak bermaya. Tanda kalah lemah tak bermaya, puasa sekadar lapar dan dahaga. Suatu cerita perbezaan antara umat terdahulu dengan umat akhir zaman, yang mana umat terdahulu yang kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibandingkan dengan umat akhir zaman yang ramai, tetapi ramainya mereka itu seumpama buih-buih di lautan. Bulan Ramadan kita sebut sebagai bulan Quran, Syahrul Quran, juga dikenali sebagai Syahrul Ibadah, bulan beribadah, juga dikenali sebagai Syahrul Siam, bulan berpuasa. Dan juga bulan Ramadan ini dikenali sebagai Syahrul Jihad, bulan berlakunya banyak peristiwa jihad di zaman Nabi Muhammad SAW dan umat-umat terdahulu. Tahun yang sama diwajibkan berpuasa berlaku tahun kedua hijrah, berlakulah juga satu ujian besar terhadap Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu ajma'in, di mana mereka telah diarahkan untuk berperang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Berlaku pembebasan Fathu Mekah, kota Mekah berlaku di bulan Ramadan. Berlakunya peristiwa pembukaan kota Andalusia oleh Panglima Tariq bin Ziyad juga berlaku dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Ketika itu Tariq bin Ziyad membawa bala tentera datang menyeberangi selat yang memisahkan antara benua Afrika dan benua Eropah dan membakar kapal yang membawa tentera. Tariq bin Ziyad berkata, di belakang kita kapal telah dibakar dan di hadapan kita ini kita tidak ada pilihan lain selain memenangi musuh yang berada di hadapan kita. Dan ini berlaku pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Peristiwa pembukaan kota Taif juga berlaku dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Peristiwa Ain Jalut, tentera Islam mengalahkan Mongol, Tatar, juga berlaku dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita sebagai para pejuang Islam, orang yang faham tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala, memahami bahawa Islam itu konsepnya menyeluruh, patutnya mengambil bulan Ramadan Al-Mubarak ini untuk mempertingkatkan perjuangan kita, jihad kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana meneladani, mengambil teladan daripada apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat dan orang-orang terdahulu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala din kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengutuskan rasul dengan petunjuk, dengan Al-Quran, dan dinil haqq, dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala yang benar ini, untuk liyuzhirahu 'ala din kullihi, menegakkan di atas segala agama-agama yang lain, walau karihal musyrikun, walaupun dibenci oleh kaum musyrikin. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan rasul, mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dua perkara. Yang pertama dengan petunjuk. Bulan ini bulan diturunkan Al-Quran
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pada malam ini, malam Lailatul Qadar, diturunkan Al-Quran pada yang pertama petunjuk, dan yang kedua dirilhah dengan agama yang benar, liyuzhirahu, untuk memenangkan Rasul di atas agama-agama yang lain, untuk menegakkan Islam dalam masyarakat. Islam itu, masyarakat itu ditegakkan dengan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengambil Al-Quran itu sebagai petunjuk kehidupan kita, petunjuk untuk masyarakat, petunjuk untuk negara, dan diamalkan secara keseluruhan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bulan Ramadan Syahrul Jihad ini, kita mengambil manfaat daripada peristiwa Bani Israel yang membantu perjuangan Nabi Isa alaihissalam. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Allah SWT sebut lagi dalam surah Saf, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum 'ala tijaratin tunjikum min 'adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sehingga akhir surah ini, surah Saf, Allah SWT sebut tentang Nabi Isa alaihissalam. Allah SWT tanya, tahu kamu akan perniagaan, ia akan menyelamatkan kamu daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu beriman, kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta kamu, dengan diri kamu. Dan contoh yang ditunjukkan oleh Bani Israel yang membantu perjuangan Nabi Isa alaihissalam, Syekh Abdullah Azam Syahid menyebutkan bahawa bukti daripada keimanan ini adalah jihad. Mengorbankan harta kita, nyawa kita, masa kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tuan-tuan? Kerana jihad itulah yang membolehkan seseorang itu memperolehi syurga yang sangat mahal harga. Kan? Kita lepas tarawih tadi, imam baca doa panjang, minta syurga macam-macam, minta dikawinkan dengan Qurul Ain, minta syurga yang mahligai-mahligai yang hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah nilaian syurga yang hebat itu boleh dibeli dengan harga yang murah? Kita nak bidadari-bidadari syurga, nak taman-taman syurga, nak mutiara-mutiara indah di dalam syurga, nak batu marjan dalam syurga, istana dan sebagainya. Tetapi adakah benda-benda tersebut boleh dibeli dengan harga yang sangat murah? Tanpa panas terik matahari, tanpa pengorbanan, tanpa pengorbanan masa, tanpa pengorbanan perasaan, tanpa pengorbanan jiwa, tanpa pengorbanan harta, untuk kita tebus di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tijaratun, perniagaan yang untung dunia dan akhirat. Untung pun dunia pun untung, di akhirat akan mendapat. Baiklah, kita mengambil, sama-sama mengambil ruh Ramadan Syahrul Jihad bulan ini untuk mempertingkatkan amalan kita, mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Semua daripada kita perlu memberikan apa yang kita ada untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyina
Man ansari ila Allah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Ila akhir ayat. Jadilah penolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seumpama yang disebutkan oleh hawariyun kepada Isa bin Maryam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Daud. Ala inna rohal Islam da'iratun fadu ma'al kitabi haythu dar. Ala inna kitaba was-sultana sayaftariqani fala tufariqu kitaba. Ala innahu sayakunu alaikum umaratu yartawna li anfusihim ma la yartawna lakum fa in ata'tumuhum udallukum wa in asaitumuhum qatalukum. Qalu wa ma la naf'alu ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam kama fa'ala ashab Musa hamdilu ala al-khabasi wa nushiru bil manashiri wa walladhi nafsi biyadi la mautun fi ta'atin khairun min hayatin fi ma'siyatin. Ketahuilah bahawa roda Islam itu akan berputar. Maka berputarlah bersama-sama dengan Islam ke mana saja ia berputar. Dia di atas, kita di atas bersama-sama dengan Islam. Orang Islam mundur, tetapi bersama-sama dengan Al-Quran, kita tetap bersama-sama dengan Islam. Walaupun di mana saja putaran yang berada. Ketahuilah bahawa Al-Quran dan Sultan akan berpisah. Untuk itu janganlah kalian meninggalkan Al-Kitab. Ketahuilah bahawa ia akan ada atas kalian, para pemimpin. Yang jika kalian mentaati mereka, maka mereka akan menyesatkan kalian. Dan jika kalian melawan mereka, maka mereka akan membunuh kalian. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan kepada kami, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, jadilah kalian seperti setianya para sahabat Nabi Isa. Mereka dibelah dengan gergaji-gergaji dan disalib di papan-papan kayu demi zat yang nyawaku berada di tangannya. Sungguh, mati di jalan Allah adalah lebih baik daripada hidup dalam keadaan bermaksiat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan bulan Ramadan, bulan jihad ini hasil daripada pengorbanan kita, mengorbankan ada yang kita mengorbankan harta untuk program-program Ramadan. Ada di kalangan kita yang mengorbankan masa untuk iktikaf di masjid. Terutamanya 10 malam yang terakhir ini bersengkang mata membaca Al-Quran, memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selepas daripada bulan Ramadan ini, momentum pengorbanan kita, momentum mujahadah kita akan berterusan untuk kita gunakan di hadapan ini untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kisah-kisah yang kita sebutkan sebentar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu taala, yang kata malam ini malam Lailatul Qadar, mudah-mudahan Allah Subhanahu taala pertemukan kita semua insya-Allah. Jadi mohon ampun dan maaf bila ada betul-betul bicara yang salah dan silap. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum.